saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mengenal dunia trading. Di tahun 2018 saya tahu Binomo Binary Option dari iklan, kemudian saya pun mengikuti pelatihannya. 2019 saya membuat konten di YouTube sampai saya dikenal sampai sekarang. Dari awal tidak pernah ada niatan untuk merugikan orang lain, apalagi sampai menipu. Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk menipu. Tetapi sayang sekali hal ini harus terjadi. Dan saya juga berterima kasih kepada pihak kepolisian dan semua aparat yang telah bertugas mengawal kasus ini. Dan tentunya kedepannya saya berharap yang terakhir, semua masyarakat Indonesia bisa belajar dari kejadian kali ini untuk memilih investasi baik yang ilegal maupun yang legal, karena semua investasi memiliki resiko. Dan yang terakhir, sebagai seorang pria yang bertanggung jawab, tentunya saya akan patuh dan mengikuti semua proses hukum yang ada. Dan sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wow, mudah banget. Wow, mudah banget.